Bek kiri timnas Indonesia Pratama Arhan resmi pindah ke klub Tokyo Verdy yang kini bermain di divisi kedua Liga Jepang atau J2 League. Kepastian Arhan ke Tokyo Verdy diumumkan klub berjuluk Verdy tersebut di akun medsosnya. Akun Instagram Tokyo Verdy juga menyambut Arhan dengan menyebut titel pemain muda terbaik yang diperoleh Putra Bulora tersebut di Piala AFF 2020. Sementara di situs resmi klub juga terdapat tulisan sambutan atas kedatangan Arhan. Tokyo Verdy akan segera mengawali laga perdana J2 League yang baru bakal dimulai pada 19 Februari.